Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Suatu ketika dahulu, filem dan lagu pasrah yang dipopularkan oleh pelakon serta penyanyi jelita, yaitu Era Fazira, pernah menjadi fenomena di dalam dunia seni. Menerusi segmen pagi bersama Radio Cool 101, Era atau nama sebenarnya Fazira Wancek berkongsi tentang maksud pasrah. Kita ini dalam hidup, kita boleh berusaha dan buat sebaik mungkin, tetapi keputusan hasilnya kita kena pasrah. Sama ada menjadi atau tidak, jadi itulah maksud pasrah. Dalam pada itu, aktris jelita ini berkata dia reda menerima segala yang berlaku di dalam kehidupannya karena telah berusaha sehabis baik. Saya ada cuba yang terbaik dalam sebuah percintaan, mengharapkan yang terbaik, sentiasa berdoa tetapi Allah dorong ke arah yang lain, jadi kita nak lawan atau tidak. Kita tak boleh buat apa-apa, maka pasrahlah jadinya. Sementara itu, Era tidak menafikan ada individu yang cuba mendekatinya. Dia juga berpendapat bahwa perwatakan seseorang sangat penting, terutama di awal perhubungan. Orang yang nak mendekati itu ada, cuma saya rasa yang paling penting adalah pembawakan kita. Kalau pembawaan kita menggelitat, maka akan didekati dengan cara itu. Tapi kalau kita bawa diri kita dengan cara yang betul, orang nak dekat kita pun segan. Untuk info, pelakon film Sembilu ini pernah mendirikan rumah tangga bersama pengarah dan penyanyi Yusri Abdul Halim pada tahun 2003, namun bercerai pada tahun 2006. Era kemudian berkawin buat kali kedua dengan Engku Imran dan dikurniakan seorang anak perempuan yaitu Engku Alisha. Bagaimanapun, mereka bercerai selepas 7 tahun bersama.